Viral di media sosial, video legenda tinju kelas berat Mike Tyson menghajar pemuda di dalam pesawat. Aksi pemukulan itu dilakukan Mike Tyson di dalam kabin pesawat di Bandara Internasional San Francisco, Amerika Serikat pada Rabu 20 April 2022. Dilansir Associated Press, Kamis 21 April 2022, Mike Tyson tampak beberapa kali melayangkan pukulan pada pria tersebut. Video viral ini mulanya dibagikan oleh media TMZ yang menyebut aksi pemukulan Mike Tyson direkam di dalam pesawat JetBlue tujuan Florida. Menurut perwakilan Mike Tyson, pemuda itu memulai pertengkaran dengan sang petinju dengan cara melemparkan botol hingga meneriakinya. Dikatakan sebelum pemukulan terjadi, pria tersebut berdiri, melambaikan tangannya dan berteriak sementara Tyson duduk dengan tenang. Kepolisian San Francisco merespon pada Rabu sekitar pukul 22 waktu setempat mengenai pertengkaran fisik di dalam pesawat di terminal domestik bandara. Petugas tiba dan menahan dua orang yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Kepolisian San Francisco menambahkan keduanya dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Penumpang lain dalam penerbangan itu, Sarah Batchwill, mengatakan bahwa dia melihat pria yang dipukul Tyson tersebut ada di bar bandara sebelumnya. Pria tersebut menurut pengakuan Batchwill suka bercekcok dan berisik. Batchwill mengatakan ketika dia masuk ke dalam kabin, dia melewati kursi Tyson di bagian kelas 1 pesawat. Tidak lama kemudian dia mendengar adanya konfrontasi di kelas 1. Kepolisian San Francisco mengatakan video itu telah dibagikan ke kantor Sheriff San Mateo County yang memiliki yurisdiksi atas bandara. Bagaimana menurutmu mengenai aksi Mike Tyson? Apa yang bakal kamu lakukan jika kamu berada di posisi seperti Mike Tyson? Tulis komentarmu di bawah ya. This is George talking to Mike Tyson, bro. This shit crazy, bro. Mike Tyson. My dog done got lit, man. He over here rapping with Tyson. Mike Tyson trying to give us some shrooms. You don't know how to act. Tyson looking out, man. This shit crazy as fuck. He should have never gave you his money. JetBlue, mid flight. My boy just got beat up by Mike Tyson. Turn that way. Yeah, he got fucked up. Just trying to ask for an autograph, man. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!